Aduh, teman-teman, hari ini sebenarnya itu kita dapat pekerjaan untuk menjadi penyiar TV di Brokepen. Tapi sayangnya, aku sama Caca dipecat karena si Caca banyak makan daripada kerja. Ya gimana? Aku kan lapar, Bu. Ya, lapar itu nggak apa-apa, Ca. Tapi minimal, kamu itu harus makannya dari rumah, jangan di kantor gitu. Itu pas bos tahu kan kita langsung dipecat. Aduh, padahal kan kita baru aja kerja di sini. Ah, makanya Cak, besok-besok kalau kita itu baru dapat pekerjaan, kamu tidak boleh makan di kantor ya. Oh, iya deh, iya. Aduh, sebel banget deh. Udah, kamu nggak usah sebel-sebel. Sekarang mendingan kita beli kopi aja yuk. Oh, tapi kamu traktir ya, duit aku udah habis ini. Ya ampun, duitmu habis buat ngapain, Caca Gaming? Ini aku tadi beli Doritos. Ya ampun, udah makan burger 5 masih beli Doritos lagi ya. Ya gimana, Bu? Aku kan butuh makan. Aduh, ya sudah, ayo ku traktir yuk. Asik, ayo. Lari, lari, lari. Buruan. Kalau lambat enggak aku beliin. Ya di situlah yang kopi yang enak itu loh, di apa? Starbucks. Starbucks. Oh iya, Starbucks ya itu namanya. Nah, itu tuh aku sih mau beli milkshake green tea-nya ya. Oh, aku pengen minum jus kopi buaya. Ada. Wadah. Nanti kita langsung bikin sendiri di sini ya, karena ini tuh melayani diri sendiri, Cak. Kita langsung pesan di alat komputer ini, nanti dia bakalan keluar. Tuh, kamu pesan apa? Aku mau ini green tea cappuccino. Oke, green tea cappuccino satu sama apa? Sama donat satu, terus cupcake. Enggak, kebanyaan dari tadi makan mulu. Udah deh, itu aja. Oke. Nah, ambil sana. Nah, ini dia. Langsung ku minum es kopi coklat cappuccino. Wah, kamu udah dapat belum makanannya? Minumannya? Waduh, nikmat banget. Ayo. Yuk, kita menikmati di depan sini, Cak, sambil merenung kehidupan kita yang makin hari kok makin gak baik nih ya. Iya nih, ya ampun. Kenapa sih orang-orang sekarang jahat banget? Masa makan sambil kerja aja dipecat? Ya kan peraturannya SOP-nya gak boleh makan di luar jam kerja. Lah kamu baru datang jam 9 pagi, jam 10-nya langsung makan. Ya namanya juga lapar, mana bisa kita kontrol, Bo? Hey bro, kulihat kalian kok kayaknya sedih sih. Ya gimana nggak mau sedih, kita itu baru dipecat dari pekerjaan kita. Waduh, kok kalian bisa dipecat sih? Ya biasalah, namanya juga orang kaya. Kita cuma bikin kesalahan kecil langsung dipecat. Sombong banget tuh orang emang. Wah, aku ada solusi nih buat kalian. Kalian mau nggak kerja di supermarket? Oh, kerja di supermarket? Ya otomatis maulah. Emangnya kamu punya supermarket, bro? Oh, ya tidak. Tentu saja supermarket itu milik bosku, bukan milikku. Berarti bos kamu lagi butuh karyawan ya? Nah, betul kali tuh. Ya sudah, kalau begitu sekarang kalian ikut aku yuk. Oke, langsung aja kita berangkat. Oke teman-teman, sekarang kita akan pergi untuk menjadi karyawan di supermarket. Let's go. Wah, Cak, kita udah sampai di supermarketnya nih. Tapi katanya si macan tutul di sebelah itu, bos supermarket ini sudah gila dan kita disuruh pergi secepatnya dari supermarket ini. Supermarket gila? Emang bisa? Bukan supermarketnya yang gila, Caca, tapi bosnya. Ya ampun. Ya, kita harus kabur dong. Ya iya, kamu lihat nih. Dia di sini dirubah menjadi macan tutul, Cak. Padahal sebelumnya dia anak tampan. Oh gitu? Wah, ini pasti bosnya itu semi-semi psikopat ya. Iya, kamu lihat nih. Pintunya aja, Cak, udah dipasang laser-laser mematikan seperti ini. Waduh, kita gak bisa keluar lewat pintu tuh. Ada yang keluar. Tuh, kebakar, Cak. Waduh, ini mah tutorial masuk neraka.
kita lewat sini. Waduh, tuh kamu lihat tuh Cak, ngomongnya Cak. Waduh. Aduh, itu dia saking paniknya ya Bo ya, katanya kita suruh lewat sini nih. Oke, gampang kali Wak, kita langsung lompat aja di sini. Oke. Waduh. Wih, ini cairan sausnya sampai tumpah ya teman-teman ya. Ini bosnya ya ngapain itu, makainya gimana? Itu kayaknya bosnya itu emosi deh Bo, jadi dia itu sampai moncrot semuanya isinya. Iya. Tapi itu tuh Bo, intip-intip dia lagi tidur. Wah itu dia lagi tidur, padahal kalau kita lihat supermarketnya ya gede banget. Itu ada jual es krim XXL size Cak, kamu lihat. Oh, iya lo bener, terus ini ada fish stick juga nih. Wah iya, fish stick ini artinya ikan yang dibuat macam sate ya. Bener. Oke, kalau gitu ayo kita jalan, Cak. Awas. Ya ampun, bosnya bangun. Ya, ya, aduh. Dia bangun gimana, Bu? Aduh. Om, jangan, ampun, Om. Aduh. Tidak. Kita lari, Cak, lari. Naik, Bu. Ayo naik. Aduh. Caca, kamu selamat. Iya, dia enggak bisa naik loh. Dia terlalu besar ya, teman-teman ya. Jadi susah naik. Kita langsung tinggal saja. Oke, kita masuk ke dalam. Wow, naik ke atas lagi kita, Cak. Oh iya nih. Wah, tinggi juga. Ini mah bukan cuma tinggi, Cak. Kayaknya supermarket ini sih lantai 8 ya kalau kulihat-lihat ya. Oh, gede banget. Pasti. Ya, ini tutup juga dulu. Ditutup. Ah, berarti kita harus lewat di sini, Cak. Rintangan catur-catur gaming ya, teman-teman ya. Nih. Waduh. Wah, ngomong apa lagi ya tuh? Waduh. Oh, kita katanya suruh ini, Bo, jalan lewat sini nih, jangan sampai kena susunya, soalnya susunya itu udah basi. Wah, parah kali. Susu basi ditaruh di sini ya, teman-teman ya. Tuh ngomong-ngomong teman kita yang macan tutul tadi mana dah, Cak? Oh, itu dia masih di tantangan catur kayaknya. Dia itu NOOB deh, Bu. Iya, dia NOOB BGT. Makanya dia ketinggalan dan meninggoy terus-menerus ya. Nah, tuh kan meninggoy lagi. Iya. Waduh, ya. Kita tinggalin saja ya, teman-teman ya. Terlalu lama. Waduh, awas, Cak. Ini licin. Wow. Waduh. Oh, iya. Ya, Caca. Caca tinggal mayat. Aduh. Ayo lompat. Ya. Lah kok nyangkut? Belok sini Caca Gaming. Iya. Kita ke sini, Cak. Wow, kita harus melewatin ini nih katanya nih. Lu jalan aja, Cak. Enak kali. Habis itu ini enggak perlu diloncatin. Enggak perlu. Orang aku aja langsung aja. Nih kita mandi bola di sini nih, teman-teman. Cuma ya kayak kolam gitu ya gambar doang. Aduh, kita salah jalan sepertinya, Cak. Enggak kah? Oh, enggak, lewat sini nih. Oh, iya enggak kelihatan dong, ya ampun, guys. Nah, kita coba langsung jalan ke sini ya, teman-teman ya. Wah, bingung juga nih jalannya. Belok. Belok lagi. Nah, kita langsung ke sini. Oke, naik lagi. Aman. Nih, tuh lihat tuh. Aku jalan melewatinya tanpa meninggoy ya. Iya, soalnya ini mainan tempat anak-anak, jadi mungkin aman, Bo. Oh, betul kali. Ini udah di lantai 3 ngomong-ngomong kita ya. Ya elah. Loh, jatuh di mana, Caca Gaming? Ya ampun, kamu sama dengan itu macan tutul ya. Dikit-dikit meninggoy loh. Aku enggak meninggoy, aku jatuh ke bawah itu. Ya ampun, ini macan tutulnya udah sampai, Cak. Iya nih, aku dikit lagi nih. Itu paling nanti dia jatuh juga itu. Wow, gak boleh pandang enteng gitu. Ayo kita kemari yuk. Nah, awas jatuh lagi. Aduh. Gitu doang, hap-hup. Nih, kemari coba jatuh lagi. Ya. Nang ninggung. ada perosotan. Kamu duluan, Cak. Oke. Ya elah, jatuhnya di sini lagi. Beda ini. Oh, ini nih kita lompatin bola warna-warni, Bu. Iya, awas jangan kena airnya ya. Itu air beracun, teman-teman. Wow. Ini apa nih? Oh, ini tempat sayuran, guys. Ini tuh tempat jualan sayur ya, Cak. Ini gede banget loh supermarketnya. Ya ampun, sayang banget bosnya, gila. Iya, aduh. Ini kita kok
hidup kita gagal banget ya. Abis dipecat dari tempat TV, kita langsung kemari. Nah, bosnya malah gila, teman-teman. Aduh. Kayak emang gak boleh cari duit gitu loh. Yoi. Wah, dia ngomong tuh, let's go truck the Brokstore. Wah, Brokstore ini apa, Cak? Bookstore. Oh, ini kita nyari jalan di sini, Cak. Tapi kasihan tuh. Macan tutul mana? Masih di belakang, nanti dia gak tahu jalannya, Cak. Mana? Oh, itu dia udah lolos tuh. Nah, kita lewat sini ya, teman-teman ya. Belok kiri. Habis itu kita kemari. Nah, ini ada logo Roblox. Langsung kita ambil. Habis itu kita ke, oh sini. Ini tuh, ya ampun, labirin perpustakaan, Cak. Sini, oh ini nih jalannya nih. Ikut aku. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Langsung lomp. Ya elah, Cak. Kenapa kamu ikut-ikutan? Kamu gak boleh ikut-ikutan. Aduh, kok kita malah mening? Soi salah ya, sini naik ya. Kita itu harus naik kemari. Kamu ngapain ikut-ikut aku, Cak? Iya, aku kira kamu benar, ternyata kamu sotoy. Loh, memangnya kalau aku masuk neraka, kamu mau ikut masuk neraka? Aduh, ini kita masuk di tempat apa ini? Oh, kitchen katanya. Kitchen itu artinya itu kan, Cak, ayam. Ayam dapur. Loh. Ayam chicken. Oh iya, aku lupa ada ken-kennya, jadinya aku kira sama. Loh, ambil. Waduh, ini senjata. Sepertinya wah, kita akan melawan bosnya, teman-teman. Oh itu, ibu kantin, Caca Gaming. Ibu kantin. Tembak. Aku dimakan. Tidak. Bisa kok, Cak. Loh, enggak, maksudku kamu kenapa langsung meninggoy? Loh, aku ya ditembak sama dia. Kok ditembak di mamam? Aduh. Waduh, kita harus muter di sini ya, teman-teman ya. Nih, kita langsung tembakin lagi. Area kita tipis banget, teman-teman. Mana ini suaranya mengerikan lagi. Berisik. Aduh. Oh, meledak dia, Cak. Hebat aku. Itu siapa, Bu? Wah, itu bos yang tadi. Bukan, Cak. Bukan, dia kurus. Lah itu kok kayak tikus, Cak? Mukanya kamu lihat tuh. Oh iya, oh itu mungkin suaminya ibu kantin kali. Oh iya, suaminya ibu kantin, teman-teman. Wacah awas, Cak, jangan kena burger ini, Cak. Tuh kan. Kalian langsung meninggal ya, teman-teman ya. Emang NOOB. Tuh, kamu main sama macan tutul ini tepat kayaknya, Cak. Kalian sama-sama NOOB. Bentar dong. Ayo. Kita langsung kemari. Langsung di sini. Kita ngelewatin sosis dan burger. Yoi. Nih, tempat mainan anak. Ya ampun, Caca Gaming, ngapain kamu meninggoy di situ ya, Ella, guys? Ya, Bo ya. Aduh, alasannya itu loh. Kamu, Cak, sekali lagi jatuh, kamu langsung hapus akun YouTube saja. Wah, parah kali. Dikit-dikit si Caca jatuh. Ke toko baju, Bo. Yoi, toko fashion ya, teman-teman. Iya. Tuh kan meninggoy lagi. Aku. Mana? Kualat kau. Aku sengaja, Cak, jatuh. Biar apa? Biar ya kamu apa? Tidak terlalu malu ya. Ini banyak alasan. Ngomong apa lagi nih orang? Oh, kita harus masuk ke storage room ya. Nih. Oh my god, Bo, itu tinggi banget. Aduh, aku masa jatuh, ya. Nih, ya, kita kemari. Cak, kamu jangan jatuh, Cak, ini tinggi ya. Ya makanya ini. Aduh, punya body cable nih susahnya gini ya, teman-teman. Oh, justru ini keuntungan buat kita. Ayo. Apa untungnya? Lah, malah jatuh. Sini. Enggak, belum. Kita masuk ke gorong-gorong ya, naik ke atas. Ini apaan, Cak? Kita harus lewat sini, Bo. Ya, elah, ini lambat amat. Loh, kok aku kena? Lambat-lambat meninggoy gaya lu, Caca Gaming. Aku tadi loncat ya, gak boleh loncat ini tuh. Ya ngapain loncat, jalan saja kayak gini kok. Nih, kita masuk labirin. Tapi kita ikutin arah panahnya ya, teman-teman ya. Biar apa? Biar selamat. Betul kali tuh, siapa tadi yang ngomong tuh? Emang gak ada arah panahnya, di situ si Soto. Oh ini arah panahnya di sini nih, Cak. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam tempat yang hitam. Langsung kita berpindah
malam. Maju, Cak, maju, Cak. Ya ampun, ini gede banget sih. Wow, kita sekarang masuk ke dalam ruangan freezer daging, Cak, katanya. Wah, ini dagingnya banyak banget, Bo. Ini daging apa ya, Cak? Meninggo ingana, Cak, Cak, rasain. Gue perasaan gak nyenggol deh. Perasaan apa itu, Cak, Cak? Perasaan yang tidak benar ya. Oh, nggak boleh kena esnya juga, Bu. Ya nggak boleh, semuanya nggak boleh, Cak. Nih, kita kemari dulu nih, Cak. Yap, 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 ya. Ayo, kita langsung ke sini. Langsung, wow. Ini ada laser biru, Cak. Tuh kan, waduh, aku didorong Caca, teman-teman. Wah, parah kali Caca lah. Wah, orang di sini nggak bisa dorong-dorong. Wah, Cak, kamu harusnya bilang bisa aja. Ayo kita masuk ke dalam lift. Wow, ini adalah elevator. Kamu menuju kemana ya, Cak? Wah, nggak tahu. Ini sih kelihatannya gudang, Bo. Waduh, Cak. Si NOOB, teman-teman, lihat. Enggak ya, ini tadi tuh karena aku kepleset. Sepatuku itu kurang bagus, Cak. Nih. Oh, banyak alasan. Iya. Ini kita berada di storage room alias penyimpanan, teman-teman ya. Ini gudang namanya. Siapa yang tahu gudang, komen di bawah. Kamu tahu gudang nggak, Cak? Tahu, aku punya di rumah. Oh, ada gudang. Kalau kamu tahu, gu itu artinya apa? Nggak tahu apa gu. Gu itu artinya gua. Dan dang itu artinya gedang, artinya pisang. Jadi, gua pisang. Ya kan sih? Oh, ini. Udah exit, Bu. Oh, kita sudah exit, teman-teman. Awas, Cak, kamu nyebrang jangan sampai ketabrak mobil-mobil ini ya. Harus hati-hati. Nih, iya. Lalalala, aku takut. Yoi. Yaelah, Caca gaming. Ya ampun, gini kok cita-citanya mau nyebrangi nenek-nenek. Nyebrang diri sendiri aja meninggoy loh. Aduh, ini parah sih, Bu, masa aku diserempet mobil. Yang parah kamu kok. Nih, Cak. Kita disuruh minum minuman energi dulu yang di kulkas kuning. Waduh, apa? Kenceng kali. Jangan nabrak mobil kalau jalan, langsung auto finish aku. Berhasil sekali ya, teman-teman ya. Jago enggak? Jago, Bang. Wuih. Oke, teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca, dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time, guys. Bye-bye.